Halo, selamat datang kembali di The Rians dan Decoy 89. Ini channel sebenarnya ngebahas banyak hal yang seru-seru, berbagi pengalaman dan juga ilmu yang gua punya, gua bagi ke teman-teman. Tapi di konten Koi 89, seperti biasa kita akan ngebahas soal dunia ikan koi, cara ngerawatnya, cara ngebesarinnya, cara ngurus kolamnya, dan lain-lain. Yuk, hari ini cocok banget nih buat teman-teman yang penghobi koi. Kan macam-macam tuh targetnya, ada yang cuma mau melihara-melihara aja, ada yang meliharanya tingkat premium alias konsentrasinya pengen ikutan koi show, ada juga yang meliharanya seperti gue yang ketiga nih, pengen melihara aja, pengen di kolam di rumah aja, tapi seriusan alias pengen growing fast dan bikin koinya jadi ukuran jumbo, jadi ukuran besar seperti yang ada di TV-TV, di YouTube-YouTube, di Jepang-Jepang itu. Nah, inilah dia salah satu jalan keluarnya dan juga salah satu produk yang lagi viral saat ini yang mungkin penghobi koi Indonesia harus nyobain banget dan buktiin sendiri emang viralnya dia ini benar-benar segaris lurus atau sebanding lurus dengan buktinya. Segimana dampaknya dan efeknya kah untuk ikan koi kita, biar ikan koi kita bisa menjadi berukuran jumbo size atau menjadi berukuran monster. Check this out. Nah, teman-teman, banyak banget selama ini trik atau cara penghobi ikan koi maupun petani ikan koi termasuk dealer-dealer ikan koi untuk membesarkan ikan koi mereka dengan cara yang cepat. Bahasa Inggrisnya growing fast. Kenapa ada istilah growing fast? Karena gini, teman-teman. Ikan koi itu adalah ikan yang bertumbuh kembang. Namun punya keunikan sendiri. Mereka akan tumbuh kembang nih, tumbuh besar dengan cepat. Dengan cepat ya. Itu ketika berusia 1-2 tahun. 1 tahun disebut tosai, 2 tahun umurnya disebut nisai. Tosai, nisai. Nah, 2 tahun itulah adalah 2 tahun emasnya ikan koi. Tumbuhnya cepat banget. Nah, ketika 2 tahun masa emas itu, gimana caranya kita nih penghobi ikan koi memiliki sistem pemberian pakan, trik, campuran dengan nutrisi atau vitamin tambahan yang bisa mendorong pertumbuhan cepat itu bisa terjadi dan juga bisa terrealisasi. Banyak banget di rumusnya, ada yang sistemnya nge-mix pakan, gua pakai pakan ini, ada yang pakannya dicampur susu, ada yang pakannya dicampur dengan madu, macam-macam caranya, ada yang dicampur maggot, maggotnya dipus, tapi kolamnya juga jadi kotor dong. Intinya banyak banget. Nah, ini produk mereknya atau brandnya namanya Alpa. Home base-nya ini berasal dari Solo di Pulau Jawa. Nah, Alpa yang gue bahas hari ini adalah Alpa Super Nutrition. Jadi, cairan ini atau produk ini adalah produk yang memang menjadi bahan campuran untuk pelet atau pakan ikan koi kita. Dan nanti efeknya akan membuat efek yang bagus untuk pertumbuhan ikan koi kita. Jadi gini, teman-teman. Alpa Super Nutrition ini merupakan suplemen yang digunakan untuk memacu pertumbuhan ikan. Sehingga nih potensi pertumbuhan ikan koi kita menjadi lebih maksimal serta dapat mendapatkan hasil yang terbaik yang kita ingini, yaitu ikan koi kita berukuran jumbo. Nah, komposisi produk ini adalah enzim protease, asam amino, dan juga herbal. Herbalnya ini pastinya rahasia nih ya, karena campurannya pasti hanya Alpa yang tahu dan menguntungkan untuk ikan koi kita. Nah, indikasinya kalau lu menggunakan produk Alpa Super Nutrition ini apa sih, Yan? Oke. Indikasinya ini bisa membantu memacu pertumbuhan ikan koi. Lalu membantu mencerna pakan sehingga pakan lebih efisien, membantu penyerapan nutrisi lebih baik, memelihara kesehatan ikan, menjaga daya tahan tubuh ikan. Oh. Sebotol ini, teman-teman, ini berukuran 1000 ml. Dan Alpa Super Nutrition ini, ya inilah jawaban buat teman-teman yang lagi mencoba mencari jurus. Selama ini gue udah kasih pakan impor, udah kasih pakan lokal terbaik, tapi gue mau kasih apa lagi ya, biar pertumbuhan ikan koi gue itu menjadi potensi besarnya makin realistis, makin bisa terrealisasi, dan seperti yang gue inginin. Nah, ya udah, kita coba aja dan teman-teman juga bisa nyoba menggunakan campuran Alpa Super Nutrition ini ke pelet teman-teman yang ada di rumah. Jadi gini, teman-teman. Alpa Super Nutrition ini berupa cairan.
cara penggunaannya itu, ini versi gue ya, yaitu dicampur dengan pelet yang kita punya di rumah, dikeringkan 15 menit, tapi nggak boleh kena matahari langsung. Dan setelah kering, kita kasih pakannya itu ke ikan koi kita. Kurang lebih kalau caranya secara resmi, cara pemakaiannya gue bacain deh. Nih, dosis dan cara pakai. Diaplikasikan dengan cara dicampurkan dengan pakan atau pelet. 100 ml cairan Alpha Super Nutrition dilarutkan dengan air 100 ml untuk 1 kg pakan. Untuk informasi aja, satu tutup botolnya Alpha ini berukuran 30 ml. Nah, udah dicampurin sampai rata, biarkan meresap 10 sampai 15 menit dan jangan terkena sinar matahari secara langsung. Jadi lu kena-kena angin di tempat yang adem aja ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, campurkan 100 ml Alpha Super Nutrition dengan 50 ml Alpha Probiotik untuk 1 kg pakan. Yang ini nih, yang Alpha Probiotiknya. Nah, tapi ini apaan lagi ya? Ini produk Alpha yang lain yang akan gue bahas di konten berikutnya. Sabar ya, kita bahas yang Alpha Super Nutrition dulu. Ini yang penting banget di botol ditulis. Catatan penting. Simpan Alpha Super Nutrition di dalam suhu ruangan dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Hindari pemberian pakan secara berlebihan, cukup 2% dari biomasa populasi kolam perharinya. Dan ingat, teman-teman yang beli produk ini, dikatakan dan disampaikan di botolnya, jauhkan produk Alpha dari anak-anak kita, dari anak kecil. Karena mungkin kandungannya nggak akan bagus dan kurang kurang aman untuk anak-anak. Kembali ke produk Alpha. Sekarang penasaran kurang lebih gimana sih cara mencampur produk Alpha Super Nutrition ke pelet ikan koi atau pakan ikan koi yang kita punya di rumah. Yuk, gue kasih contoh sedikit lah ya. Walaupun sebenarnya teman-teman pasti udah bilang gini, ya gue juga ngertian. Ya nggak apa-apa. Tugas gue kan membuat tutorial dan review produk ini harus lengkap. Jadi kurang lebih, siapa tahu teman-teman ada yang agak-agak bolot karena bulan puasa gitu ya, atau blee gitu. Nah nih, contohnya aja deh. Cara goblok Arian menggunakan produk Alpha Super Nutrition. Check this out, baby. Nah teman-teman, itu cara meraciknya, cara menggunakan campuran Alpha Super Nutrition ke pelet ikan koi yang kita punya.
Sekarang soal harganya, gue ini agaknya kurang apal ya. Nih gue kasih tau ya deh, ini harga pastinya Alpha Super Nutrition, harganya ini dia. Oke. Dan teman-teman bisa beli langsung dari toko-toko online. Tapi karena ini Drians, seperti biasa kelebihan nonton Drians sih buat teman-teman, gue kasih langsung nomor admin Alpha Super Nutrition-nya. Ini dia nomor adminnya. Bisa hubungin langsung, bisa pesan, bisa nanya-nanya cara pemakaiannya, dosis yang diperlukan. Lalu lu mau konsultasi dulu soal ikan koi lu gimana, perlunya yang mana, atau minta diskon, ke nomor yang ini. Oke, itu nomor tim Alpanya langsung. Nah, sekarang pertanyaannya, Yan, lu ini iklan ya? Atau di endorse lagi? No, gue beli nih produk ini. Gue beli, dan ini lagi viral di grup WhatsApp Koi 89. Ternyata udah banyak yang menggunakan produk Alpha ini di grup atau member atau teman-teman gue di Koi 89. Dan kata mereka, testimoninya bagus-bagus loh. Gini gue gak mengada-ada ya. Nah teman-teman, begitulah kurang lebih review produk soal Alpha ini, Alpha Super Nutrition. Ingat ya, ini bukan pakan, tapi ini adalah semacam tambahan nutrisi untuk ikan koi kita yang digunakan dengan cara mencampurkan air atau produk Alpha ini yang super nutrition ke pelet ikan koi yang kita punya di rumah. Memang kalau dipikir-pikir agak repot, wah lu harus niat banget ya, ya udah punya pakan, punya pelet, gua harus campur-campur lagi. Tapi kalau emang hasilnya spektakuler, ikan koi kita benar-benar jadi tambah nafsuan makannya, yang otomatis tambah gendut bodinya, tambah cepat besar growing fast, kenapa nggak dicoba? Harus dicoba dong, nggak ada ruginya kan? Nah teman-teman, jangan lupa, gue masih punya 2 produk Alpha lagi yang akan gue review di konten berikutnya. Tungguin aja deh, bakal ada apa lagi. Pokoknya, penghobi koi kayaknya wajib tahu deh, jangan sampai ketinggalan informasi soal produk Alpha ini. Karena gue pribadi jujur baru tahu ini, sedangkan gue sharing ini di grup Koi 89, ternyata udah banyak yang nyaut. Gue udah produknya pake udah lama bang, hasilnya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan maaf saya senyumnya memang agak-agak kaku ya, senyum salah tingkah gitu, senyum kaku, karena saya jujur masih berpuasa. Iya. Bukan sombong, tapi ria. Puasa kok sombong. Iya. Bau yang ada. Jangan lupa, kalau emang teman-teman suka dengan konten ini, dapat memberikan informasi tambahan dan ilmu tambahan buat penghobi koi di rumah nih, buat teman-teman semua, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Dibagikan konten ini ke teman-teman, keluarga, sahabat lu yang mungkin lagi belajar atau pengen tahu cara merawat ikan koi. Dan jangan lupa, gue mau nambah teman, dan gue harap juga lu nambah teman sama penghobi ikan koi. Kita bisa belajar bareng. Boleh follow Instagram gue, dan kalau udah follow, lu boleh DM gue, nanya apa aja soal ikan koi, gue akan jawab. Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat informasi soal produk Alpha Super Nutrition ini. Dan sampai jumpa di konten berikutnya yang nggak kalah seru. Iya. Salam nih Siki Goy. Iya. Salam nih Siki Goy. Salam satu hobi. Cheers baby. Assalamualaikum. Bye bye. Iya. Minang nih mana nih nang nuang. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.